Mengejutkan, sudah restui Tisa Biani jadi pasangan anaknya. Maya Estianti tak ragu beri tas 10 juta rupiah untuk pacar Dul. Maya Estianti tak ragu beri hadiah mewah untuk Tisa Biani. Pasangan Tisa Biani dan Dul Jalani memang terlihat saling romantis dan saling support satu sama lain. Namun baru-baru ini Maya Estianti memergoki Dul Jalani yang sedang memberikan surprise untuk Tisa Biani. Maya Estianti pun menyarankan kepada Tisa apakah dirinya suka diberi surprise oleh Dul. Senang banget kebetulan suka disurprisein, ujar Tisa Biani. Dikutip pikiranrakyat.com melalui YouTube Maya LL Dul TV Minggu tanggal 4 Juli 2021. Maya mengaku bahwa dirinya sangat menyukai kemesraan dari Dul dan Tisa Biani yang selalu positif. Saya senang banget lihat Dul sama Tisa karena kalian tuh saling support satu sama lain, ujar Maya. Tak hanya itu, Maya juga tidak mau kalah dengan Dul yang memberikan surprise untuk Tisa. Dirinya juga ingin memberikan hadiah untuk Tisa Biani. Habis tadi saya ngintip kalian surprise-surprise, saya juga punya surprise buat kamu. Ini nih, tak kasih tas yang baik buat anak remaja, tutur Maya. Tas yang diberikan Maya bukan tas sembarangan. Maya memberikan Tisa tas bermerek Tory Bag. Tas Tory Bag tersebut memiliki harga yang tidak murah, yaitu sebesar Rp10 juta. Tisa senang bukan main dengan pemberian hadiah yang tak terduga oleh Bunda Maya. Makasih Bunda, nanti kalau saya syuting dipakai terus, ujar Tisa.